Ah, gini Bang. Ini kan rekoi apa senai yang 6 mili. Nah, ini kan drat yang ini nih sudah dol. Kita kan pertama drat ulang. Drat ulang. Kita keluarkan dulu. Nah, setelah itu, ini alatnya. Nah, ini rekoil. Namanya ini rekoil nih kecil. Nah, ini kan yang alatnya. Jadi tadi kan saya ada beli dua alat. Nah, tinggal kita masukin. Nah, masukin di sini kan ada lubang nih. Sorry. Nah, sini kan ada nih centilan nih. Ini harus pas masuk ke dalam. Kemudian masukkan ke sini. Yang drat rusak tadi. Yang udah kita tap pulang. Tinggal kita putar. Nah, sudah. Setelah sudah. Nah, posisinya kurang lebih segini. Nah, kemudian alat merah ini. Jadi ada dua. Ini alat untuk masukin, ini alat untuk memutus. Nah, ini tinggal kita masukkan dorong. Nah, dia udah putus. Nah, setelah itu kita masukkan baut ini. Nah, jadi dia udah sudah tidak dol lagi. Bisa kencang lagi. Nah, oke. Okay. Nah, seperti itu caranya ya.